Halo guys, kembali lagi di channelnya Vlog Danau. Kita lagi ngapain sayang? Halo guys. Kita lagi ngapain sayang? Di guys lagi mempersiapkan suatu untuk dibuka guys. Nah kita mempunyai dua snack makanan guys, songko Makassar. Ini jenenge pia mirah sekali gigit, nikmat gigit loh guys. Sesuai dengan tulisan yang ini. Sekali gigit, serap. Guys, gigit saya tulisan ini original dari Makassar guys. Tadi saya guys ya tak close up ya guys loh ini. Tapi yang nenggur kamera kini kita tulisannya kuala guys. Kilo kuning kuning kau ocehan deh guys kilo ini produk Makassar. Dan yang pasti dijamin oleh negara halal guys, soalnya saya naik sertifikat iki lho guys, lo hijau-hijau iki lho guys. Ini halal guys ya, boleh dimakan. Nah iki guys, ini ada apa ya, coklat-coklat ini guys, kue coklat-coklat anak wijennya guys. Anak wijennya, ini kita digoreng ngono, soalnya minyak tok ya yang ya, kok panganan Makassar ya. Ini sehingga ini tetanggaku depan kuno Calana, ini mulai di Sulawesi. Terus dikit ya lah, oleh iki. Thank you, separuh. Padahal orang iki ya jarang ngobrol sih aku mbak ngomongnya. Jarang ngobrol, bingung sekarang ngobrolnya apa. Paling nek ketemu senyum, ya sekali-kali ngomong nang koni. Emang ngerti-ngerti dikit ya lah. Nah orangnya apik kok. Sehingga orangnya apik, senangannya nek ketemu aku senyum. Dan ini guys, kita lo ini enak strip iki lo guys, pilihan rasa tipe enak. Ini rasa iki lo guys, kita berbagai macam rasa guys iki enak. Kacang hijau, apa iki kupas, coklat, terus keju, durian, terus yang terakhir iki enak tape singkong guys. Tapi sing dituku iki, dituku koncoku, sing ini tinggal di ngarepan. Ini guys, kosane ngarepan kuno. Nah, ini rasanya keju guys. Oke guys, langsung aja guys. Langsung kita unboxing. Kita buka dan kita rasakan guys seberapa nikmat sih oleh-oleh khas Makassar Sulawesi guys. Yo piang yo kae. Piang sing jamur ini. Apakah sama guys kalau pia-pia sing ning nggon Jogja, Solo dan sekitarnya. Oke guys, kita coba guys gimana rasanya. Iya, wangi api kok ya. Ini ada-ada loh guys. Ada-ada loh guys, ini guys. Makassar loh guys, bukan Bukunya Songko Jakarta, kan orang guys. Ini sumpah motor agur. Nah, oke, sumpah motor agur guys. Ini sumpah motor agur. Oh iya, sangar guys. Mantap. Iya, dicoba ya. Jarang-jarang guys, ini tetangga dari Pulau Si guys. Dan langsung dibawakan original bakpia Sulawesi, tepatnya di Makassar guys. Nah, aku tak coba lagi guys. Seperti ini gitu tampilannya guys ya. Dan ya sih yo, karo sing ning Jogja, Semarang ya ini lagi guys loh. Kita rasa, alah rasa keju guys loh. Keju. Iki rasa bayar gak enak. Rasa keju guys, seperti ini tampilannya. Ah, rasa keju rasa apa? Rasa bayar gak enak. Kita coba guys. Kita coba guys. Dia rasanya manis. Manis tapi kan muka minyak bener ya. Dikemah no kayak minyak ya. Digoreng aku tau lah. Mangkanya digoreng. Itu rasanya pada kaya pia Jakarta, pia Jogja yang ini guys podo ya. Bahan-bahannya ya podo ya. Ya podo ya. Saya podo tak ada pia. Mantap tuh, malah ngerti kan, nanti aku ngomong enak ya, manis tapi minyak tok. Tapi ini keren ya, misalnya gitu buat itu kue yang di gas apa itu produk Makassar apa itu kue yang di gas tuh Makassar produk anu homemade. Emangan tapi yang ini tuh kudu dilambai itu guys, yang sama ini kok tanpa kabel itu loh lantakannya lantak banget ya, alhamdulillah rezeki guys. Dan di sini dia mau sebungkusnya yang lalu guys,
Nek wolu. Mantap. Rezeki kok ngendi-ngendi? Padahal orang Arab guys, orang Arab ya. Orang Arab kok gak mantap kepada kenal. Tapi tiga elo sebut tiga elo yang ditolak ya. Kok ya mana emang ya guys lah. Wis tambah wae lah. Kok wae tiga elo tambah lah. Nah, ada parfum. Sama ada. Cak sama lo apa tuh? Kacangan mana? Tapi kalau itu sempatnya pas. Iya, kalau gede. Kapalnya gede. Cara ngomong sih, jarang. Ayo gue ketemu terus nih ngarepan. Aku jadi bingung gak? Karena awalnya enggak gak? Kenapa sih? Jadi aku kepotong guys. Tapi sebelum kita sarapan, sebelum kita makan siang, kita makan bakpia dulu guys. Rezeki dari orang lain. Ya nek ngeki wong maksud iki nek enek ya ngeki wong ya. Nek gak enek ya sesuk ngeki. Orang kok imbalan. Ngono kuwi lek cek iki wis kan ngatur. Misale ngeki si A. Kok dibales karo wong liya. Aku nak enak yuk tak kayak nenek, kayak nenek yuk kak. Oh, kak mau yuk. Aku nak enak kayak apa ya? Tempe goreng, po tahu, po sambal, po kerupuk. Apa guys? Aku. Nah sekarang dari ngerasa nih guys, ini jenengnya apa guys? Bangunan mungkin jenengnya apa guys? Kue tapi digoreng. Apakah namanya kue goreng guys? Ndang sepono guys. Aku ora ngerti jenenge apa soalnya ya usane nang kene. Cuman diadae pas. Iki apa iki? Mamat. Kok Mamat? Oh, selamat menikmati. Tak kira jenenge Mamat guys. Iki lho, iki nih lho. Iki. Tapi kan ya. Usane. Tapi ku. Ya, ku konten. Kita coba yang ini guys, gimana rasanya guys? Oh, kayak apa ya? Selai. Kayak selai pisang kok ya? Kok jadi anu ning nggon pelantai licin lah. Ya to, iki nek mangan aku cerek saiki lho. Mbok alon-alon sik ngene di nunggu anu ki rasane dimplok ora. Sok. Oh. Cedak lagi cepet. Kita coba guys. Kaya nek gedang ngono ya ngono. Gedang anu ya di kemahi pulen ngono tapi minyak tok ya yang. Kemahi pulen nang kayak minyake. Kok kowe jujur tapi iki. Asalnya manis guys, manis. Manis berminyak kaya apem. Apem digoreng. Nah. Kayak apem ya digoreng, cuma apem. Minyaknya kan apa ya apem. Iku ya podo. Apem. Jujur. Ngapa apem minyak jadi kalau kok malah. Rasanya mantap, guys. Mantap. Manis. Sirup enak. Kalau enak. Kok pengen. Salah kan ini minggu-minggu ngombe sirup terus. Astagfirullahaladzim ya. Apa? Aduh ya. Tenan. Oh. Ya ampun. Mari guys. Lah enggak kasih fokusnya dengan konten ini guys. Konten unboxing oleh-oleh dari Makassar. Oke guys. Seperti itu guys ya. Kutanan. Iya. Cara mau ciko. Wong ini kelingan di ciko, jenenge wong lari kira di ciko. Cara mau pindah nang kene. Ya tak pindah kene lah. Aku mau tuh ngopo ra ciko. Iki ana ya teh, lara rambut ciko. Wes guys ya. Sampai di sini guys unboxing kita. Iki kok tinggung komen guys soalnya
dipangan saiki ya wis wareg arep mangan. Sego wis disiapne guys singe sarapan kanggo tempe menduan. Ya, nah iki kita makan nanti lagi guys, masih banyak stoknya loh. Stok makanan kita masih banyak guys. Oke, sampai di sini vlog kita, vlognya Danang guys. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, share dan komen, dan jangan lupa untuk di tombol guys notifikasinya agar selalu update vlognya Danang setiap harinya. Sampai ketemu di vlog berikutnya, bye bye. Bye, mantap.